Mahasiswa di Surabaya membuat pohon Natal dari tempat kukusan nasi. Ada 850 kukusan nasi yang dirangkai menjadi pohon Natal setinggi hampir 7 meter. Langsung saja kita simak liputannya. ...850 tempat kukusan nasi dirangkai menjadi sebuah pohon Natal yang menjulang tinggi. Tentunya dilengkapi dengan berbagai aksesoris. Ya, pohon Natal unik setinggi hampir 7 meter ini karya mahasiswa dan dosen Universitas UK Petra Surabaya. Tempat kukusan nasi dipilih sebagai bahan pembuatan pohon Natal untuk sampaikan pesan tentang kemuliaan Tuhan dan kebersamaan. Kalau orang Kristen harus membersihkan diri seperti nasi yang dimasak dari tumpeng yang dihasilkan itu bersih, terbebas dari zat-zat yang tidak berguna. Nah, melalui momen Natal ini kita juga diingatkan supaya membersihkan diri supaya sesuai kehendak Tuhan dan berguna bagi kemuliaan nama Tuhan. Untuk dari kukusan ini itu unik ya, karena sebelumnya juga belum pernah di Petra atau saya juga belum pernah lihat di tempat lain. Jadi dengan pohon Natal yang unik seperti ini, kita juga bisa memaknai Natal ini juga dengan hal yang lebih baru dan lebih unik. Kehadiran pohon Natal unik ini diharapkan bisa menambah kekhidmatan dan keceriaan umat Kristiani saat merayakan Natal. Sony Wisdananto melaporkan untuk NET.